kita perjalanan menuju Gor Haji Agus Salim untuk melakukan sesi latihan taktikal strategi untuk menghadapi Sriwijaya FC. Sekarang hari Sabtu, Senin 2. Senin mulai kompetisi Liga 1. Jalanan mau ke sudah sampai di stadion dan saya siap-siap dulu buat latihan. Latihan sudah selesai. Tadi latihan cukup bagus, latihan taktikal strategi buat pertandingan nanti pada hari Senin lawan Sriwijaya. Tadi latihan materi 2 lawan 2 di daerah masing-masing dan tadi langsung game. Finish the training. It's good training today. It's now rest. It's concentration, focus about game in Sriwijaya FC. I hope so win the game Monday, okay? Good. Selamat siang semuanya. Siang ini kita selesai latihan dari Stadion Gor Haji Agus Salim. Semua pemain dalam keadaan enjoy, happy. Suasana latihan tadi ada yang tegang, ada yang enjoy, ada yang emosi, ada yang semangat. Semuanya super power. Alhamdulillah latihan hari ini lancar. Semoga persiapan nanti di hari Senin semua pemain enjoy dan semangat. Amin. Kita sekarang balik ke mes dan nanti jam 11 akhirnya ada sesi foto buat tim dan nanti jam 4 ada meeting bersama tim. Ceritanya kita harus menang pertandingan, ya. Kita harus pergi menang pertandingan. Hasil akhir sama-sama tuh. Oke, untuk memulai mulai kegiatan ini, mungkin kita agak berdoa, mungkin oleh kapten. Mungkin untuk teman memulai makan malam. Berdoa, mulai. Selesai. Ini tradisi tim kami, Semen Padang FC, malam sebelum pertandingan. Menang. Ayo. Cepat. Dan 0-0. 2-0. Selamat pagi. Sekarang hari Senin, hari ya untuk pertandingan malam nanti. Dan pagi ini jadwal latihan cuman senam-senam, pelemasan,
buat pertandingan nanti malam. Dan ini baru selesai latihan. Nanti malam kan kita mau main, kita cuma stretching, samba, dan 4-2 apa 8-2 tadi. Terus itu cukup paling dari. Ya kalau kita nanti mau main, pasti pagi kita cuma melakukan latihan ringan, cuma buat pemanasan aja. Habis ini istirahat, dan nanti sore meeting, habis meeting langsung berangkat ke stadion. Dan nanti kick off jam 6:30 malam. Apa kabar, bos? Baik-baik. Sekarang pertandingan pertama harus pindah lawan Sriwijaya. Thank you.